Halo guys, kembali bersama gue di channel Will Make One. Hari ini gue bakal masukin anime lagi menjadi anime favorit gue di musim Spring 2023 adalah Kaminaki Kamikatsu. Jadi ya, di episode kemarin, best episode, gue jujur belum bilang best episode karena bener-bener random banget. Dan nunjukin kalau memang anime ini sangat-sangat penuh potensi gitu. Dan gue yakin banget di kedepan atau di episode selanjutnya dan selanjutnya lagi ini akan memberikan sebuah keunikan tersendiri gitu kan di setiap episode. Gue berharap semoga seperti itu. Nah makanya ini kan kayak suatu hal yang sebenarnya lebih tepatnya bukan tidak kebetulan sih. Memang disengaja kayaknya banyak di karakter terapis-terapis yang disajikan seperti monster ya kan, hewan yang dimana sangat tidak enak untuk dipandang gitu kan. Tapi dibayar dengan action yang benar-benar sangat berkualiti. Nah makanya di episode kemarin tuh kita diperlihatkan Mitama yang benar-benar menggunakan kekuatannya gitu kan, karena sudah banyak pengikut dan akhirnya di OP gitu kan. Nah tapi di sini yang jadi permasalahannya adalah ternyata Loki ini menyamar sebagai penduduk yang memang udah kenal dengan Yukito gitu, yaitu si aduh gue lupa namanya, si rambut biru tuh, menyamar dari dia gitu kan. Dan dia sebenarnya tidak suka gitu dengan kekaisaran gitu kan. Makanya kita lihat apakah Loki benar-benar mengajak kerja sama Yukito dengan Mitama atau ada maksud tersendiri. Dan ini udah tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 5 dari Kaminaki Kamikatsu. Oke, tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 5 dari Kaminaki no Kamisama atau Kamikatsu. Let's go. Ya semoga memang Loki ini pronya ke Yukito ya, bukan karena ingin menggulingkannya Mitama gitu. Semoga aja sih, semoga aja. Let's go. Oke. Okay. Kan dia bilangnya membunuh sang kaisar gitu. Mereka salah dua. Oke, okay, bilang. Dan tapi Loki kuat. Iya bilang, tapi Loki kuat banget gitu loh. Iya, tapi Loki kuat banget gitu. Lu mau lawan dia nggak bisa lah. Buset, bener. Buset. Buset. Ya cepat beretan anjir. Lu dengerin soundtracknya gila, keren banget. Gila listriknya, mantep. Oke, oh, nggak ada opening deh. Ya kayaknya nggak ada, ya, nggak ada opening. Oh ada, oke. Okay. Tapi kayaknya nggak ada visualnya, cuma gitu doang. Cuma nunjukin sambil cerita berjalan gitu, atau anime berjalan gitu. Ya Loki bener-bener berani banget ya. Dan gak ada yang cegah juga. Garing nahan, bener-bener garing nahan. Biarin aja jalan sendiri. Pada sang kaisar. Oh, penasaran gue. Onegai sama sama kala ete. Jadi dia tahu namanya. Balai hal bodoh yang bernama agama dan dewa. Oke. Okay.
Esarnya juga manusia sih. Oke, ada yang beda, ada yang aneh. Mitama ngerasain ada yang aneh. Iya, Mitama kayak ngerasain ada yang aneh. Buset. Aneh. What the hell? What the hell? Shock gue. Kaki kayak wajrit. 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 Bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Oh, emang gak ada. Malah dicoba. Pinter yang minta mak. Jadi sebenarnya jadi gue pikir air ya. Gue pikir bukan belum punya. Oh. Lebih kenal nih. Jadi kayak itu. Jadi bisa dibilang apa sih takut sih. Jadi bukan isekai ya, clear. Clear, bukan isekai, tapi dibawa ke masa depan. Kembali dunia yang tidak ada agama dan dewanya. Tetap nggak bisa, tetap nggak bisa nerima fakta kenyataan. Tetap nggak bisa, tetap nggak bisa terima kenyataan. Tetap.
Tetap Arkon tetap patuh banget sama Kaisar. Wah gila sih. Oke, Yuki. Oke, Yuki. Gila men, gila men. Yukito sadar men. Ya, gimana? Oke, langsung bayangan dirinya dulu ini. Ya ini kayaknya sedikit flashback. Dimana mungkin ayahnya. Oh, atas dasar dendam. Ya. Oh, fuck. Fuck. Oh, bukan. Bikin aja. Gue pikir bahkan kecoa pun sigi ya. Loki. Dan lu mencoba nyamar jadi Kuren ya kan? Dan muncullah Yukito gitu. Dan muncul Yukito dengan monster bodohnya itu. Sapi Sigi. Shiruru tuh mantep banget dah emang. Apalagi Aruru. Aruru bener gak sih? Iya Aruru. Nah. Makanya ya. Makanya buset.
Makanya seneng ke Desa Kakuri karena nggak ada. Iya, makanya seneng dia di sini karena bebas. Ya, yuk gitu. Gilin Ciruru dong. Ya. Wah. Itulah yang membedakan perpandangan Yugito dengan kekaisaran gitu kan. Muncullah Mitama gitu kan. Iya. Kami. Traveler, ya ampun, ada tambahannya dong. Wah, ini bener-bener di luar nulur nih. Autornya sampai pasrah, men. Iya kan? Autornya sampai pasrah gitu. Dibuat cerita sesuka lo dah gitu. Eh, ternyata rame, anjir. Tanah keren dimana kan? Makanya si Loki the belum ada milking buat coba. Tipis 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 banget anjir. Mantap si. Brak ya. Digantung lagi dong. Duh, si Ruru emang mantul deh. Waduh, wae. Oke. Moneta. Yes. Betul. Ternyata kurangnya Loki gitu kan. Benar-benar dapat banyak hal.
dari Yukito. Dan Mitama cemburu dong. Kawan, kawan. Ketahuan. Iya, ketahuan. Ah. Ketahuan. Iya. Ketahuan. Eksperimen. Kan bener. Oke. Oke. Tapi aku akan membunuhmu dulu. That's right. Yes. Oke. Jadi udah mantep deh. Okay. Jadi udah mantep. Mitama pengen ngancurin, ikut ngancurin juga gitu kan. Dan jadi pohon. Come on. Oke. Yeah, cukup menarik. Yeah, cukup menarik di episode ini ya kan, bisa dibilang bagus gitu kan, karena memang benar-benar nunjukin maksud dari si Loki, karena memang Loki kan udah apa ya, udah lama gitu kan, dalam bentuk kuren, dan melihat Yukito ini punya potensi gitu kan untuk membangun negara itu, atau ya pokoknya bukan negara, lebih tepatnya desa itu dengan baik gitu kan. Nah makanya di sini yang dibawa oleh si Yukito ini kan adalah bagaimana caranya agar desa ini punya keyakinan gitu, punya sekte sendiri gitu kan, yang dimana mereka ini harus menganut agama agar hidup mereka itu terarah. Karena kan memang di negara sendiri atau di negara itu sendiri kan memang kan tidak punya agama gitu kan, dan siapa yang mau dianut gitu kan. Makanya kan ada hukuman yang benar-benar dilakukan secara sebebas-bebasnya dan diatur
diatur sama kekaisaran gitu kan. Nah, makanya kan di sini sungguh keji yang kita lihat gitu kan. Jadi kalau misalkan lu salah, yang ngatur pasti kekaisaran atau pemerintah lah gitu. Kalau misalkan lu berbuat salah, pasti langsung dihukum gitu kan. Itu kayak benar-benar judgement yang itu ada di tangan mereka gitu kan. Nah, makanya di sini kan Jupiter kan bawa keyakinan gitu, atau bawa sesuatu hal yang bisa dipercaya gitu kan. Nah, salah satunya adalah menganut agama atau menganut agama baru yang dimana mereka harus punya sesuatu hal yang dianut. Nah, satunya adalah dewa gitu kan. Makanya di sini kan si Yukito membawa itu dan akhirnya Mitama turun gitu kan, dan meyakinkan mereka untuk menganut Mitama gitu kan. Makanya di sini kan walaupun mengerti belum banyak, tapi setidaknya banyak orang yang tertarik gitu kan untuk menjadi pengikutnya Mitama gitu kan. Karena ya itu, si Yukito berhasil gitu kan untuk membuat agama sendiri dan meyakinkan orang-orang untuk percaya dengan Mitama gitu. Nah, makanya di sini ketika Loki pada modenya kurang gitu kan, dia melihat wah ini bisa dipotensi gitu kan, benar-benar Yukito tuh orang kuat gitu kan, walaupun aneh tapi Yukito tuh orang kuat. Nah, makanya di sini kan si Kuren berusaha untuk, atau si Loki ini berusaha untuk menghancurkan negara tersebut gitu kan, yang dimana dia ingin mengaku sebagai dewa gitu kan. Dan ya itu sih, jadi clear ya, jadi masalah ini clear, jadi nggak ada yang jadi pertanyaan lagi kenapa sih anime ini begitu random gitu kan. Gitu, karena ini bukan isekai, sekali lagi ini bukan isekai, tapi ini adalah orang yang dilempar ke dunia masa depan, atau benar-benar dilempar ke waktu masa depan gitu. Nah, makanya di sini kan Yukito kan kaget gitu kan. Sama ini kan, apakah ini isekai? Apakah ini dunia lain? Bukan. Tapi dia ini terlempar ke masa depan yang dimana tuh dulunya itu orang itu pernah tinggal di situ. Dan pastinya hidup lebih modern ya kan, terus lebih saintifik gitu kan. Jadi benar-benar yang apa serba-serba yang sains banget lah gitu kan. Jadi ada kehidupan sebelumnya yang memang Yukito tidak tahu gitu kan, dan itu sudah musnah, dan itu sudah punah, dan itu sudah benar hilang gitu kan. Nah, akhirnya kan berarti kan ada kemungkinan, maksudnya ada kemungkinan berarti kan di waktu sebelumnya atau di zaman sebelumnya atau mungkin di timeline sebelumnya itu gue yakin banget pasti ada dewa sebelumnya. Dan makanya kan di sini kan karena kaisar udah nggak ada ya kan, otomatis kan mereka ini ya kan, mereka ini baik Loki maupun Mitama nih duel, atau ibarat kata siapa yang lebih pantas untuk menjadi dewa di negara itu. Dan makanya di situ, jadi makanya kan ini belum menuju akan jadi setengah panjang banget, dan gue berharap semoga tetap random seperti ini gitu kan. Jadi ya lu lihat sendiri lah, tadi lu lihat ada apa, sesuatu-sesuatu yang ya begitu mengalir aja gitu kan. Mitama pelawak, terus juga apa grafis monster tetap nggak berubah, terus juga tadi ada tempelan apa namanya bukan tempelan sih, lebih tepatnya ya ini sih yang traktor itu gitu kan, terus ditambah dengan beberapa adegan yang memang viral kan untuk saat ini gitu. Tapi itu sih yang gue suka dari anime ini adalah kerandomannya sih, benar-benar random banget. Lu apa ya, nggak perlu mikir banyak gitu kan untuk nonton anime ini, tapi yang membuat apa namanya anime ini jadi lucu itu karena kerandomannya. Jadi benar-benar lu melihat kalau misalkan anime itu benar-benar random banget. Itu sih benar, gua jadi suka banget gitu dengan anime ini gitu. Ya itu sih, jadi makanya gua pengen tahu di next episode Yukito apakah bisa gitu kan survive bersama Mitama untuk melawan si Loki ini gitu. Itu aja dari gua, yang masih jempol subscribe di komentar kira anime spring atau konten anime apa lagi yang harus gua bahas. Jadi untuk konosuba bakal gua upload besok aja, atau gua bakal react besok aja, karena gua langsung upload Minaki gitu. Ya masih ini paling kusuka, kalau suka tinggal di seks aja dan notifikasi agar lu tidak kena free gua, dan sampai lagi ada teman-teman guys selanjutnya.